Minimnya akses jalan, jaringan internet dan listrik menjadi salah satu kendala dalam distribusi logistik pemilu tahun 2024, akibatnya petugas kesulitan untuk mendistribusikan kotak suara beserta logistik lainnya di Kabupaten Sika, NTT. Seperti yang dialami Wakapolres Sika Kompol Ruli Pahroen bersama anggota dan petugas KPPS saat mengawal distribusi kotak suara ke Dusun Woloan, Desa Ndaimbere, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika. Wakapolres Sika Kompol Ruli menuturkan akses jalan rusak membuat petugas KPPS bersama aparat Polres Sika untuk memikul kotak suara beserta logistik lainnya menembus hutan melewati jalan rusak, licin dan curam dengan berjalan kaki kurang lebih 1 jam 30 menit ke dusun itu. Dikatakannya, saat berjalan kaki melewati jalur tersebut petugas harus ekstra hati-hati karena jalanan menanjak, rusak, licin, curam dan bebatuan. Petugas KPPS bersama aparat kepolisian harus bergantian memikul kotak suara dan berhenti di beberapa titik untuk beristirahat kemudian melanjutkan perjalanan ke dusun itu. Selain dipikul, kotak suara dan bilik suara dijinjing petugas secara bergantian karena sudah kelelahan memikul kotak suara. Di Dusun Woloan, Desa Ndaimbere, Kecamatan Mego tidak ada akses internet dan jaringan listrik sehingga kesulitan untuk berkomunikasi dengan petugas yang ditempatkan di dusun itu. Dikatakannya, personil Polres Sika ikut membantu pergeseran kotak suara dari desa ke TPS karena memang jarak jauh dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Setelah berjalan kaki, akhirnya kotak suara beserta logistik lainnya tiba di TPS 03 Dusun Woloan, Desa Ndaimbere, Kecamatan Mego disambut warga yang sudah menunggu di lokasi itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.